Halo teman-teman, balik lagi channel gue Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita bahas Golden 23 Samurai Part 2. Ya, kita lihat Misugi proper sweeper, solid agility Japanese. Attack-nya 21.000, defense 16.000, physical 17.000, AMDM Furious flying drive shoot, momentum 465. Ya, lumayan gede, teman-teman. Ya, kalau yang gede itu 475 lah, mulai dari 475 ke atas lah ya. Kalau 465 tuh lumayan gede. Ada flying drive pass, ada magnificent footwork. Mungkin kalau teman-teman dapat ini, mungkin bisa dicolok yang EX kalau nggak puas sama yang ini skill tibelnya. Tapi kos staminanya pasti lebih gede ya yang EX ya. Terus pasifnya agility Japan 15%, 8 pemain aja cukup. Jadi buat main solid ya memang ya. Terus Matsuyama all Japan regging middle shooter. Gila, solid skill type. Full power eagle shoot. Momentum 455. Attack-nya 9.900, defense 25.000, hampir 26.000 lah ya. Physical 17.000, AMDM. Eagle pass sama eagle intercept ya. Pasifnya match up win bonus cukup 1 kali plus 100%. Ya, plus 100% ya, teman-teman ya. Bukan kayak bias DC itu bisa berapa kali? 4 kali ya, kalau nggak salah ya. Ini 100% cukup sekali. Ya, jadi kita lihat nanti kalau dapat Matsunya. Terus Izawa, Mamoru Izawa. Perdana HA ya. Attack 17.000, defense 19.000, physical 17.000, DMDF warna merah, solid toughness, cocok buat solid merah. Ya, solid merah ini memang solid merah Jepang kekurangan pemain yang ini ya, teman-teman ya. Intercept segala macam ya. Mungkin adanya Izawa ini jadi semakin rese ya merah. Jadi kalau teman-teman dapat Izawa ini, jadi tinggal sisanya itu Hyuga merah ya, Hyuga merah yang GG. Karena Hyuga merah yang GG belum ada lagi nih. Ya. Unmatched. Intercept 465, momentumnya lumayan gede. Strong tackle, fainting dribble, auto intercept 100% ya. AA-nya snow resistant, handicap resistant versus Japanese player ya 5%. Terus auto intercept 20% ke semua pemain Japan merah ya. Toughness Japanese ya. Jadi kalau main solid, pemain Jepang yang warna lain atau nggak pemain misalkan Roberto itu nggak bisa intercept ya. Ya, Roberto nggak punya skill intercept ya, ngomong-ngomong lupa gua. Terus ini Lord Yuzo Morisaki, super fine save, saving 14.000, physical 17.820 ya, warna merah. Super fine save 475, GG kakets. Pasifnya 12% versus non Japanese player. Ya, ini mungkin buat pelapis Genzo teman-teman, atau enggak teman-teman yang main solid merah mungkin biasanya pakai Ken, mungkin ini pelapis juga bisa. Atau enggak mau ditukar juga bisa. Tapi kalau pakai Ken merah itu kelebihannya cepet full power aja ya. Oke. Sebelum gacha teman-teman, kita bahas yang bakal kedatangan untuk 2 hari ke depan. Ya, ini login bonus part 2. Ini nggak tahu nih gambarnya nggak ada dream ball-nya ya. Mungkin nggak dikasih dream ball ya. Atau siapa tahu ada selectable type tiket. Biasanya ada teman-teman. Terus ini ada event ya, event mission part 2. Lumayan tuh hadiah-hadiahnya. Terus
Mana nih? Inilah ya. Inilah. Nah, digeber sama klub memang teman-teman. Ya, seperti sesuai dengan prediksi gue teman-teman. Benar juga ya yang dibilang klub ya. Waktu streaming itu jadi ada masanya nanti untuk Latin Amerika. Nah, kali ini Latin Amerikanya yang memang yang bisa di step up-in cuman Brazil ya teman-teman ya, yang memungkinkan. Natu Reza, Leo, Pepe, Radunga. Nah, ini yang patut ditunggu ini Radunga nih. Sesakti apa nih Radunga nih? Ya, moga-moga kalau prediksi gua teman-teman, Radunga ini untuk mengisi kebolongan Latin Amerika warna biru. Ya, DM. Karena sampai sekarang masih belum ada teman-teman untuk DM biru. Terus ini ada Ishizaki ya. Belum tahu apa namanya, skillnya apa. Dalam waktu dekat mungkin kita bisa tahu. Terus ini ya, memang klub ini agak rese ya teman-teman ya. Dikasih 100 rimbol. Ya mungkin mengerti lah klub, capeknya kita untuk gacha terus ya teman-teman ya. Buat yang gacha terus ya dapat 100 rimbol, lumayan 100 rimbol. Jadi total klub udah kasih kita nih sama ini nanti 250 rimbol cuma-cuma dari sebelum-sebelumnya ya. Belum ditambah dari event segala macam ya. Terus ada event No Life baru nih, ladder point. Seperti biasa teman-teman, dapat Genzo biru sama hijau yang kuat ya. Cuma nggak tahu nih skillnya apa nih. Jangan-jangan skill tonjok nih. Jangan-jangan skill tonjok ya. Ya kita lihat nanti. Genzonya Genzo WY ya ini ya. Terus ada cup juga, Christmas cup. Sester ya. Nggak tahu nih sesternya warna apa ya. Yang jelas lumayan kepake teman-teman. Ini biasanya sih solid. Kayaknya jangan-jangan kayak siapa, kayak Dugo kemarin ya. Solid Jerman nih jangan-jangan. Jerman udah 8 belum ya? Lupa gua. Oke. Kita langsung gacha teman-teman. Ini DB-nya mepet. DB-nya mepet. Jadi nggak tahu nih dihabiskan ke 6 step apa enggak. Oh gila, Misaki kun. Nih ini kalau begini ini tanda-tanda kewangian teman-teman. Ini kalau awalnya udah wangi, pasti ke belakangnya juga wangi. Wow, look Saki, gila. Dari dulu nih dicari. Kampret, kampret. Oke lah, cakep lah. Tinggal dinaikin aja skillnya teman-teman. Cukup 80 aja ya. Gak usah susah-susah. Oke, kita keteng Jerman. Jerman, masih berharap gua dapat Schneider. Wah, belum hoki. Oke, kita keteng dulu. Wah, Misaki-kun. Kita quit dulu. Kita quit dulu. Ya teman-teman, kalau DP mepet atau masih ragu Dreamfest SDV siapa ya, jadi teman-teman sabar aja. Ini juga masih lama kan, masih 12 hari, masih 2 minggu. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah buru-buru. Ya kita step 1. Please. Ya. Ikuzo Tsubasa-kun. Misakinya junior youth ini mah. Misakinya junior youth mah apa sih? Chance.
Ah, ceweknya nongol. Zong. Oke, kita quit lagi. Ayo Jun. Jun, ayo Jun. Jun. Misugi. Ya. Cacingnya satu, cuy. Ikuzo, Tsubasa-kun. Cacingnya satu. Nani lagi. Oke, Tsubasa. Oke, ini memang kayaknya harus di step 3 nih ya. Step 3 baru mulai meledak ini. Oke, 50% chance for 1 SSR. 50% masa gak dapet, cuy. Sikat dong. As. Aduh, lemes jadinya nih. Ya. Ya. Berutang gue. Masih sama, cuy. Ya ampun. Memang kalau, aduh, gue kalau Jepang, step up Jepang nih hancur ya teman-teman ya. Aduh, gimana ini? Ini yang SSR guaranteed. Ayo dong, kasih gua satu please. Please. Ayo dong. Matsuke. Aduh. Izawa lah, Izawa. Izawa. Mamoru. Gakipun. Asu. Gakipun asu, ayo dong. Gakipun asu nih. Mamoru, Mamoru. Mamoru. Mamoru Izawa nih. Izawa, Izawa. Is, aduh, Lord Mori ya. Lord Mori. Ya lumayan lah ya. Aduh, Lord Mori. Solid Jepang sih. Warna hijau ya. Ayo dong, please. Please. Satu. Step in, step 51, step 61, please. Sikat. Misaki-kun. Aduh, glory tuh. Dapat cuy, dapat. Ayo. Oke, guys. Satu aja. Ayo dong, kasih siapa nih? Izawa. Matsu juga boleh. Sikat, satu. What? Dapat lepin. Eno tomodachi da. Auto intercept. Belum punya sih. Tapi udah gak pake saya. Gak apa-apa lah. Aduh, DP-nya tinggal 58 cuy. Tuh, Matsu tuh. Udah pertanda tuh teman-teman. Udah pertanda dapat Matsu. Ayo dong. One carefully selected SSR player guaranteed. Guaranteed Matsuyama atau Izawa, please. Siapa nih? Sikat! Misaki-kun! Asu lu! Ayo dong! Ganbat deh! Wah, satu. Satu Matsu atau Izawa sih? Pas! Mana nih? What? Aduh, Lord Mori! Lord Mori! Aduh! Sedih saya. Mendapat satu. Dupe ya udahlah teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.